Ini Bang Dargo lagi ngangkat jaring ini. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Awas nanti tenggelam. Wush, ngeri, ngeri, teman-teman. Banyak. Beginilah kalau banjir ini di daerah kami, teman-teman. Kalau udah hujan satu malam, dia airnya naik penuh parit semua. Ikannya melimpah. Nah, di situ pun banyak tadi. Masang jaring juga itu, teman-teman. Tapi jaringnya di apa namanya itu? Apa namanya itu kalau cak? Doton. Jadi kalau airnya tidak naik, kita pasang jaring seperti ini. Ini penuh ini. Ini termasuk cara yang aman ini, teman-teman. Daripada di strom kan merusak habitat alam itu. Kalau kayak gini kan pasang jaring kan sesuai ukuran ikannya, cuman yang bisa lengket di jaring itu yang kita bawa. Jadi yang tidak lengket itu tandanya ikannya masih kecil. Berapa jaring abang pasang? Banyak, 1, 2, 3, 4. Gak naik nih. Gak naik. Lewat kayu pula. Semalam baru satu kotak itu jaring ini. Memang banyak ikan kalau udah banjir ini. Kita pikir semalam ikannya udah nggak ada lagi. Yang pas kemarau itu kan. Iya, udah bisa. Well, Entah datang dari mana ikan ini. Dari Sungai Rokan orang nggak air, nggak masuk. Dari rawa-rawa itu lah. Yang mana nggak kena. Gangguin lah. Ah, wah. Angkat dulu, bang. Angkat dulu, angkat dulu. Oke. Nah, ini semua mata jaringnya ada ikan ini kan, bang? Masih. Ini buka di rumah ini, bang? Oh, cuman apa aja, isi aja dalam fiber. Sampai di rumah baru dibuka. Oh, semalam lagi itu. Udah diangkat itu? Udah diangkat itu? Oh, ini lagi jaring kedua ini. Jaring kedua pendek. Jaring kedua pendek. Tapi banyak juga. Oh, jatuh. Jatuh ini kan ya? Sayang lah, udah naik di darat. Kermatan. Di mana lagi satu? Ini dua lagi. Ada dua lagi. Ini. Dua apa? Ini gosok, pri. Ini yang gue puasa yang es yang gue. Oh, ini lagi jaring ketiga ini kan, bang? Oh, satu di situ udah goyang-goyang itu. Tenggelam pelampungnya kan? Ada pelampung juga itu, enggak? Ini jaring benar, men. Oke. Kena dia, Mas Bro. jatuh itu. Jaring ketiga, ini jaring keempat ini.
Enggak ada yang lolos ini. Ya kan? Tiga lapis. Putus ini. Lepas ini sana ikatnya. Oh, ini hasilnya sedikit karena ujung apa ikatan ujung di sana terlepas, teman-teman. Abang nggak ikat kuat tadi. Nah, kita jaring apa? Keempat dapat cuma 10 ekor. Inilah hasilnya 4 jaring tadi kan, Bang. Bang Dargo panen. Ini jaring ukuran berapa ini, Bang? 2 inci. Berarti yang kena cuma ikan yang ukuran segini semua ya. Kalau yang kecil lolos dia kan? Lolos. Yang besar nggak kena? Enggak. Ukuran 7 inci apa ya? 2,5 nggak pasang tadi. Jaring apa namanya ini, Bang? Jaring selam. Jaring selam. Ukuran 2 inci. 2 inci. Belum rapat. Oh, lompat. Nanti mau turun, nanti mau tahan di tengah. Lompatan dia. Mau jumpa di sini pasti lepas. Badarnya beda-beda. Iya, kan. Terus bunyi nggak juga? Ada. Kumat. Belum apa? Itu ayu ngikut. Belum. Aduh, pelepa. Itu yang bikin ikan keluar itu. Kecil-kecil semua. Sorong aja. Kurang ini, bukan kayak tadi itu. Iya kan? Tadi nampak juga. Udah dekat aja tadi, udah lompat-lompat itu. Sebesar. Besar-besar. Arwana. Tendencies. Enggak ada ini. Ini. Kurang. Kecil-kecil ada kecil-kecil. Ya tangkapannya kayak buaya tadi. Hah. Enggak diangkat. Meong. Jadi lolos dia. Selamat aku katanya.
Ini kan ya enak gampang pendek. Gila kau dalamnya. Aduh, besar itu. Itu. Wes, angkat terus. Oke, selamat. Tarik ke situ. Oke. Besar juga. Ini sedikit banget. Iya, tadi satu fiber itu. 50 kilo lebih sekali angkat. Ada dia. Berapa kilo? 50. Oke. Ini tadi lepas dulu itu ya. Jong. Sebanyak yang di situ ya. Ada satu yang bunyi besar itu. Ya, besar kan? Hah? Banyak yang besar bang, tapi di bawah. Tanda lagi. Kenapa itu? Sama tanda lagi. Oh, ada juga itu. Nanti mau ambil untuk goreng. Dua ekor. Itu juga. Wow. Kok nggak diangkat orang itu? Punya siapa pengilarin? Orang Nias itu. Orang sore, biasa sore itu. Semuanya dibuang yang bau itu kan. Apa yang diambil lagi? Ada yang besar ya? Ada 5 kilo gitu. Tau mana? Itu cantik-cantik ya, unik-unik ya. Yang lain tadi gak dapat pak? Bisa pulang kampung sama lain. Dari kontrakan di luar kan. Rame-rame ikan sini rame-rame. Oh.